Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Sahabat Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan yang mulia dan suci ini Bulan diturunkannya Al-Quran sudah selayaknya kita banyak membaca Quran, mentadaburi isinya, mengkaji, mengulang-ulang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu yang mana kisah tentang nabi-nabi terdahulu menempati presentase terbanyak isi dari dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wa kullan nakusu 'alaika min amba'ir rusuli ma bihi Allah berfirman dan semua wahai Muhammad yang kami ceritakan kepadamu dari kisah rasul-rasul terdahulu yang mana hal itu dapat menguatkan daripada kejiwamu dan keimananmu hal ini dikarenakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah dan Nabi tidak mengetahui pada awalnya kisah nabi-nabi terdahulu. Orang Mekah pada umumnya juga tidak mengetahui. Kebanyakan orang Mekah ummi tidak bisa membaca buku. Begitu juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabiul Ummi. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, tiba-tiba Nabi bisa mengetahui secara detail, bisa mengetahui dan menceritakan dengan bahasa yang sangat indah tentang kisah nabi-nabi yang ma'ruf khususnya di kalangan Bani Israel, di kalangan Yahudi dan Nasara yang ini menjadi satu Bukti tak terelakkan bahwa apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar wahyu dari Allah, bukan dari diri Nabi Muhammad. Bahkan waktu itu orang-orang Mekah tidak mengerti tentang kisah nabi-nabi, nabi Musa, nabi Daud, dan para nabi yang lainnya. Yang mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengerti itu semuanya, menjelaskan, bahkan mengklarifikasi dan meluruskan versi-versi yang kurang tepat dari kisah-kisah nabi terdahulu, yang mana hal ini tidak dapat dibantah bahwa itu pasti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore kali ini, pada pertemuan ini, kita akan menceritakan tentang salah seorang nabi dari keturunan Bani Israel, yaitu Nabiullah Dawud Alaihi Salam. Nabiullah Dawud Alaihi Salam diceritakan di dalam Kitab Suci Al-Quran dalam 16 titik, banyak sekali porsinya. Kenapa banyak? Dikarenakan satu, banyak cerita-cerita yang menyimpang yang beredar di kalangan orang-orang ahlul kitab khususnya Yahudi dan Nasrani tentang Nabiullah Dawud yang hal ini sedikit mendiskreditkan Nabiullah Dawud alaihissalam maka Al-Quran ingin meluruskan daripada hal itu diantaranya Nabiullah Dawud alaihissalam Disebarkan cerita bahwa Nabi Daud itu hanyalah seorang raja, dan bukan seorang nabi. Ini salah satu kesalahan yang mana Al-Qur'an meluruskannya bahwa Nabi Daud, alaihissalam, itu adalah seorang nabi, sekaligus raja, sekaligus nabi, dan juga di perseliweran cerita Israiliyat bahwa Nabi Daud itu, Naudzubillah adalah raja yang kejam, yang jahat, yang kemudian gila dengan kenikmatan duniawi, sehingga merampas istri daripada salah satu panglimanya tertarik kepada istri panglima perangnya kemudian mengusir panglima perang itu untuk berperang ke tempat yang jauh agar terbunuh dengan niat Nabi Allah Dawud ingin menikahi daripada istri dari panglima tadi fal ini adalah dusta dan penghinaan terhadap Nabi Allah Dawud alaihissalam maka Al-Quran menceritakan dan meluruskan hal tersebut dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa Nabi Allah Dawud alaihissalam adalah seorang Nabi yang soleh yang tidak cinta dunia yang Nabi Dawud bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ahabus sola ilallah solatu kata Nabi Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah cara solatnya Nabiullah Daud Dawud yaitu diceritakan Nabi Dawud Alaihissalam itu solat di sebagian malam sebagian semalamnya solat sebagian tidur wahabus siam ilallah siamu Dawud dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara puasa yang paling dicintai Allah juga puasanya Nabi Dawud yang mana Nabi Allah itu satu hari berpuasa, satu hari tidak, satu hari berpuasa, satu hari tidak, sehingga beliau itu dalam satu tahun, setengah tahun berpuasa. Beliau adalah orang yang sangat tidak cinta dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan banyak sekali tentang Nabi Allah di dalam Al-Qur'an. Satu untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar dari Allah, karena Nabi Muhammad pada hakikatnya orang Mekah tidak tahu menahu tentang cerita Nabi Allah Daud yang kedua. Untuk meluruskan cerita-cerita miring yang hoax palsu yang bertebaran di kalangan ahlul kitab mengenai Nabi Allah Dawud salam. Nabi Dawud salam. NASA beliau, beliau adalah Nabi Dawud bin Isa, bukan Nabi Isa ya, bin Isa, bin, bin 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 bin, sampai kepada bin Yahuda, bin Yakub ya, daripada Yahuda. Makanya disebut bangsa Yahudi itu biasanya karena keturunan Yahuda. Yahuda ini adalah putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah ayahnya Nabi Yusuf. Jadi Yahuda ini adalah salah satu kakak dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim a.s. alaihissalam. Jadi di sini Nabi Allah Dawud itu adalah keturunan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Mungkin ada sebagian pemirsa yang belum tahu. Bani Israel adalah keturunan Nabi Allah Yakub alaihissalam alaihissalam ya Bani Israel banyak yang soleh dari keturunan Bani Israel banyak para nabi dari keturunan Bani Israel tapi juga banyak Bani Israel yang jahat zalim kafir dan lain sebagainya maka kita tidak boleh memukul rata Bani Israel itu jahat semuanya nggak bisa bahkan salah satu istri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Sofia radhiyallahu taala anha itu juga dari keturunan Bani Israel. Ala Nabi Nabiullah Dawud adalah salah seorang Nabi dari keturunan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ataina Zaburo. Kata Allah, dan telah kami berikan kepada Nabi Dawud, Kitab Suci zah, Zabur. Maka Nabi Allah Dawud seorang Nabi, Yang diturunkan oleh Allah kepadanya Kitab Suci. Tidak semua, Para Nabi diberikan Kitab Suci oleh Allah, Tapi diantara Nabi yang diberikan Kitab Suci adalah Nabi Allah Dawud, Yaitu kitab Zabur yang mana dalam satu riwayat di kitab kososul Ambiya diceritakan bahwa kitab Zabur ini juga diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Bulan sekarang ini seperti Allah menurunkan Al-Qur'an seperti Allah menurunkan Al-Quran dan di dalam kitab Zabur di dalamnya ada Al-Mawaid wal-Hikam nasihat-nasihat yang luar biasa hikmah-hikmah yang luar biasa yang mana Nabiullah Dawud alaihissalam senantiasa mengajarkan dan membacanya dan Nabiullah Dawud dikaruniakan oleh Allah diceritakan dalam Al-Quran suara yang sangat merdu luar biasa suaranya Nabi Dawud sangat merdu kalau beliau membaca kitab Zabur maka diceritakan hewan-hewan akan mendekat karena saking menikmati dan enjoy mendengarkan suaranya Nabiullah Dawud Sampai dikatakan hewan-hewan buas pun bisa mendekat Seperti singa, ya kemudian hewan buas serigala Itu mendekat kepada Nabiullah Dawud Ketika Nabiullah Dawud membaca kitab suci Zabur Karena suaranya yang begitu merdu Dan hewan-hewan itu tidak menyerang Nabiullah Dawud Bahkan dalam satu riwayat Nabiullah Dawud bisa me Menggosok-gosok kepalanya Memegang telinga daripada hewan-hewan buas tadi Dan hewan itu tertunduk menikmati Suara merdu yang luar biasa Yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam, Maka dari itu dalam sebuah hadis Nabi alaihi wasallam Pernah lewat di belakang rumah seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari dikenal Suaranya juga enak sekali dan sedang Membaca Al-Quran maka Nabi mendengarkan Dari belakang rumahnya bacaan Quran Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu Lantas Nabi mengatakan lakot utia mizmaron min mazamiri ali daud Kata Nabi Abu Musa al Ashari telah dikaruniakan oleh Allah suara yang merdu seakan-akan seperti seluring keluarga Dawud menunjukkan di sini suara merdu itu identik dengan Nabiullah Dawud alaihis alaihissalam. Begitu juga Nabiullah Dawud alaihissalam diceritakan. Beliau adalah orang yang gemar bertasbih, mulai kecil bertasbih, dan kalau beliau bertasbih dengan suara merdunya, maka gunung, batu, pohon akan ikut mengeluarkan suara bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Allah Dawud ini salah satu mukjizat bahkan ini juga irhasot yang beliau dapatkan mulai dari beliau belum diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mukjizat yang lain Nabi Allah Dawud alaihissalam yang diceritakan di dalam Al-Qur'an di antaranya di surat As-Saba ayat 10 Allah Subhanahu wa taala juga menfirman wa alanna lahul hadid dan kami jadikan Nabiullah Daud itu bisa membuat lunak besi. Apa maksudnya di sini? Nabiullah Daud punya mukjizat keajaiban. Beliau itu kalau megang besi itu bisa langsung lunak. Ya, kalau kita kan nggak bisa. Kalau besi mau dilunakkan harus dipanaskan dulu. Setelah dipanaskan, pandai besi itu di, dipukul dulu. Nabi Allah Dawud alaihissalam diajarkan oleh Allah ilmu untuk membuat tameng. atau tameng dalam perang. Nabi Allah Dawud itu membuat tameng pakai tangan. Tidak memerlukan api dan tidak memerlukan palu, tidak memerlukan palu. Dikatakan oleh Al Imam Hasan Al Basri radhiyallahu taala anhu, "Kan Allah sesungguhnya Allah itu qad alana hadid. Allah telah melembutkan, melunakkan besi untuk Nabi Allah Daud alaihi salam hatta yaftiluhu yahtaju ila nar Sehingga Nabi Allah Daud bisa melunakkan daripada besi tadi, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu dipukul, sehingga Nabi Allah Daud membuat tameng untuk apa? Untuk dijual tameng tadi dan Nabi Allah Daud tidak lama makan kecuali hasil penjualan dari tameng tadi. Nabi Dawud tidak makan kecuali dari pekerjaan jeripaya tangannya sen tangannya sendiri. Ini juga salah satu kewaroan beliau. Beliau tidak mau memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang min amali yadaihi. Dalam hadis Nabi juga menjelaskan kecuali dari kerja tangannya. Apa kerja tangannya? Kerja tangannya yaitu membuat tameng diriwayatkan walaupun beliau sudah menjadi raja tetap beliau memproduksi tameng dijual dan hasil dari penjualan tameng itu yang digunakan untuk makan beliau sehari-hari luar biasa kemudian yang terkenal dan fenomenal adalah cerita tentang yang ini yang mungkin menjadi pembahasan utama kita pada sore hari ini cerita yang Allah ceritakan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 247 248 49 ya sampai 250 sampai 252 yaitu mengenai peristiwa ketika Nabi Allah Dawud alaihissalam membunuh Raja Lalim, Raja Jahat yang sangat hebat dalam peperangan dan sangat kuat dan kebetulan diceritakan Raja ini mempunyai size ukuran badan yang tidak lumrah ya karena terlalu besar, sangat besar dan tinggi yaitu yang dikenal dengan Raja Jalut ya. Maka Allah menceritakan bagaimana Nabi Dawud membunuh Jah, membunuh raja zalim dan kafir Jalut. Padahal Nabi Dawud itu diceritakan karena kosiron. Nabi Dawud itu posturnya itu tidak tinggi. Umumnya manusia itu Nabi Dawud itu sedikit di bawah standar tidak tinggi, kemudian diceritakan Nabi Allah Daud itu kedua bola matanya berwarna biru, jadi sangat ganteng sekali beliau. Alaihissalam, kemudian rambutnya tidak panjang, kemudian diceritakan beliau itu tohiral kalbi, hatinya sangat bersih sekali dan penuh kasih kasih sayang. Oke, mari kita masuk sekarang kepada awal latar belakang terjadinya peristiwa Nabi Allah Daud membunuh Jalut yang mana peristiwa ini menjadi awal muasal bagaimana Nabi Allah Dawud pada akhirnya bisa menjadi seorang raja. Nabi Allah Dawud dulu bukan siapa-siapa. Ayahnya orang biasa dari keturunan Bani Israel. Nabi Allah Dawud itu 13 bersaudara dan beliau yang paling kecil. Beliau yang paling, beliau yang paling kecil. Diceritakan dulu orang-orang Bani Israel itu tertindas, didolimi, oleh raja-raja dolim, diantaranya juga oleh tirani dari raja Jalut yang jahat tadi. Kemudian waktu itu ada seorang nabi, sebelum Nabi Allah Daud. Satu zaman dengan Nabi Allah Daud, tapi waktu itu Nabi Allah Daud masih anak-anak di zaman ini, di waktu ini. Kemudian namanya Nabi Ismail, ada yang bilang Nabi Samuel, ya ala itu nama Ibrani, ada yang mengatakan juga itu Nabi Samun. Wallahu a'lam, adakah sama nabi atau nabi yang lain? Yang mana Nabi Samuel ini kita sebut Ismail, ada yang mengabulkan Samuel ya. Kemudian Nabi Ismail atau Nabi Samuel ini minta kepada Allah agar Allah mengutus seorang raja di kalangan Bani Israel ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya dari nabi tersebut dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 247 waqala lahum nabiyyuhum innallaha malika kata Allah sesungguhnya mengatakan waqala lahum nabiyuhum, mohon maaf dan mengatakan kepada mereka nabi mereka yakni nabi Samuel kepada kaum Bani Israel sesungguhnya Allah ...telah mengutus kepada kalian... ...Tolud Malika. Tolud sebagai rah, Raja. Nah Tolud ini sebenarnya nama aslinya... ...dalam bahasa Ibrani Syawil bin Qais. Namanya Syawil bin Qais. Dia ini juga keturunan Bani Israel. Dari keturunan Bin Yamin. Bin Yamin itu adiknya Nabi Allah Yusuf. Kalau tadi Yahuda itu kakaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya adik yang paling kecil. Ingat nggak ceritanya Nabi Yusuf di surat Yusuf? Namanya Bin ya bin Yamin. Nah, Taulud ini namanya Syawil bin Qais dari keturunannya bin Yamin. Ya, sama juga nasabnya ke Nabi Allah Ya'qub alaihis alaihissalam. Namanya Syawil, tetapi dipanggil Taulud litulihi. Karena Tolut ini tinggi. Wakana, dan dia itu dulu yang paling tinggi di daerahnya. Nggak ada yang lebih tinggi posturnya dari dia. Maka dia dijuluki Taulud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ismail tadi bahwasanya Allah telah mengutus kepada kalian Tolut Malika Tolut sebagai raja. Maka ketika Nabi Ismail menyampaikan itu kepada Bani Israel Kalu kata Allah dalam surat Al-Baqarah mereka mengatakan dan berkomentar anna yakunu lahul mulku wa nahnu ahakku bil mulki minhu. Komentar Bani Israel, "Loh, kok bisa Tolut yang dijadikan rah? raja. Sedangkan kami, ada sebagian orang yang merasa kami ini lebih berhak. memang suka banggel katanya orang Jawa. Suka apa ya? Suka tidak patuh. Mereka minta pengen punya raja. Udah sama Allah ditunjuk ini loh raja kalian toh. Tolut, tapi mereka kemudian mengatakan loh, kok tolut? Kita lebih berhak. Kenapa? Dikarenakan dulu itu Dikarenakan dulu itu di Bani Israel itu ma'ruf, terkenal. Kalau ke nabi, para nabi itu dari keturunannya Yahuda. Sedangkan kalau penguasa itu dari maaf, kalau nabi dari keturunannya Lawi, kalau raja itu dari keturunan Yahu, Yahuda. Sedangkan Tolut ini dari keturunan Benyamin, bukan dari kedua itu sehingga dari yang dari keturunan Yahuda tadi merasa, "Oh, kami lebih ber kami lebih berhak." Kemudian walam yu'ta kata Allah dalam Quran, "Walam yu'ta sa'atan minal mal." Tolut itu miskin, <guruh> bukan orang kaya, yang pantas ditunjuk jadi raja itu yang bangsawan-bangsawan yang kaya-kaya. Sedangkan Tolut ini dalam riwayat dikatakan dia itu menurut satu riwayat dia debak. Ya dia orang pekerja kasar. Ada yang bilang dia itu petani, ada yang bilang dia peternak, orang biasa, pekerja kasar. Tapi ya sudah. Qala innallaha astafahu alaikum. Kata Nabi Ismail, Allah yang memilihkan Tolut ini kepada kalian untuk menjadi menjadi raja fil ilmi wasjil wal jismi dan Allah telah memberikan kelebihan kepada Tolut di dalam ilmu ilmu apa di sini ilmu dalam siasat peperangan ternyata Allah menyembunyikan kelebihan di dalam diri Tolut yaitu memiliki siasat yang hebat dalam urusan memimpin perang wal jism dan diberikan kelebihan di dalam jas jasmaninya apa yaitu dengan tinggi postur tubuhnya tadi karena raja ini yang mau dihadapi jalut orangnya sangat tinggi, maka Allah memberikan kelebihan raja yang pantas untuk menjadi rajanya Bani Israel perang melawan Jalut, yaitu Tolut juga orang yang fisiknya itu postur tubuhnya ting, tinggi. wasi'un <tik> Dan kata Allah dalam Al-Quran tersebut, dalam surat Al-Baqarah 247 tersebut, dan Allah itu memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah itu maha luas anugerahnya dan maha mengeta dan maha mengetahui masya Allah ya kemudian pada akhirnya singkat cerita Tolut pun menjadi raja di kalangan bani Israel ada satu riwayat waktu itu di antara tanda ayat selanjutnya tidak saya bacakan untuk menyingkat waktu karena cuma 30 menit ini sudah 18 menit tanda daripada kekuasaan daripada Tolut ini yaitu akan ada tabut panjang di tabut itu nanti ada tongkat dan tongkat itu panjangnya sama dengan panjangnya postur tubuh orang yang layak menjadi raja. Nah, ketika diukur maka yang pas itu hanya hanya Tolut maka pada akhirnya Bani Israel pun menerima Tolut sebagai raja dan ketika Tolut sudah menjadi raja maka Tolut pun akhirnya mengomando mengorganisir daripada Bani Israel untuk dibentuk satu pasukan untuk melawan kedoliman raja jalut maka kita masuk kepada ayat berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 249 Allah berfirman falamma fasalatultu bil jududi qala innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaisa minni walam wamal walaisa minni kata Allah Subhanahu wa taala waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa hurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum Falamma jawazahu huwa walladzina amanu mahu qalu la taqata lana al-yaw la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullaha kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin maaf ada kesalahan penulisan tadi ala kulli hal falamma fasala dan ketika talut dan pasukannya bil junudi ketika talut dengan pasukannya mau berangkat untuk perang melawan kekuasaan Raja raja Jalut. Yang mana dikatakan mereka pada waktu itu jumlah pasukannya Sab'una Alfan. 70 ribu pasu, pasukan. Wakila Zamanuna Alfan. Dan dikatakan dalam pendapat yang lain 80 ribu. Jadi antara 70 sampai 80 ribu ribu diceritakan waktu itu lam yatakhallaf anhu illa kabir wa marid tidak ada yang tertinggal yakni semuanya mantap ikut perang kecuali yang enggak ikut berangkat itu adalah orang yang sudah terlalu tua atau orang yang sedang sakit atau orang yang sedang ada oh, ada uzur maka mereka berangkat nah di antara yang berangkat ini Nabi Dawud alaihissalam waktu itu ayahnya Nabi Dawud ada dalam pasukan itu Isya bersama 13 putranya 12 kakaknya Nabi Dawud Nabi Dawud masih kecil Sama ayahnya dipesani Wahai putraku kamu nggak usah ikut perang ya Kamu di belakang aja Bagian untuk menyuplai makanan Untuk kakak-kakak kamu Biar kakak yang di didep kakak yang di depan Kamu masih kecil ya Kamu masih kecil kamu ikut tapi di belakang aja Jangan ikut maju ke depan Jangan ikut maju ke depan. Maka berangkatlah rombongan ini. Sampailah di satu tempat yang di situ ada sungai. Yang Allah berfirman Innallaha binaharin Allah menguji kalian dengan satu su sungai Ketika sampai di sungai Nah waktu belum nyampe sungai Pasukan itu semuanya haus Nah sama dengan kita sekarang kan Lagi haus ini ya Masya Allah Apalagi yang aktivitasnya berat di bulan Ramadan sore suri, suri begini biasanya Haus Allah menguji kalian dengan sungai ketika haus ada sungai jernih airnya tawar orang lagi kehausan pengen apa minum tapi kata raja tolut faman syariba minhu minni barang siapa yang minum air sungai ini maka bukan termasuk golongan saya yakni nabi zaman itu menyampaikan kepada tolut bahwasanya Allah melarang pasukan untuk minum air sungai itu padahal lagi Syadidul lagi sangat haus-hausnya. Sedangkan waman fa innahu minni. Sedangkan siapa yang sabar menahan nafsu hausnya dan tidak meminum air sungai ini, maka dia termasuk dari kami. Yani Allah tidak boleh meminumnya dan yang tidak meminum berarti taat kepada perintah Allah illa man hurfatan Kecuali lihat Allah ngasih solusi untuk kehausan mereka. Kecuali yang minum hanya dengan mengambil dengan dengan gayung tangannya gini saja. Jadi boleh cuma gini, ngambil gini. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dimasukkan ke wadah, kan mereka bawa wadah minum. Dimasukkan ke wadah, kemudian minum banyak. Itu kan memang lebih puas daripada hanya kalau pakai tangan kan sebagian jatuh. Maka kalau dimasukkan ke wadah, nggak boleh. Apa yang terjadi? fasya ribu minhu illa ilan minhum. Tapi ternyata mayoritas minum nggak pakai tangan ngambil di wadah ngambil banyak minum banyak karena sedang kehausan nggak taat sama perintahnya tolut yang mana itu berasal dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala mereka melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa qalilan minhum kecuali yang taat yang nurut yang tidak minum kecuali hanya dengan dengan tangannya minum sedikit saja itu hanya sedikit berapa sedikit itu Diceritakan ada satu riwayat mengatakan 4.000 orang yang tidak minum Kecuali hanya pakai tangan Tapi itu riwayat tidak sahih Yang sahih mereka itu Salah sami'ah wa bid'atu asyar sahih Yang betul yang tidak minum itu Cuma 300 dan sekian belas orang 300 sekian Bahkan sebagian ulama mengatakan jumlahnya 313 Sama seperti orang-orang yang ikut perang Badar, ya, masya Allah. Dan mereka itulah al muminun Yang 313 itulah mukmin seja, mukmin sejati yang tidak minum kecuali hanya pakai, hanya pakai tangan. Bayangkan dari 80 ribu ini, dari 80 ribu atau 70 ribu pasukan Bani Israel di bawah pimpinan Tolut, bahwasanya yang minum mayoritas yang nggak minum dan hanya minum pakai Pakai tangan, sesuai yang, di, yang diarahkan Allah, itu hanya 300 sekian orang. Apa yang terjadi? Selesai mereka minum, yang minum tidak pakai tangan tadi, minum banyak. Diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, bibirnya berubah menjadi warna biru. Kemudian badannya menjadi lemah. Kayak nggak enak badan, lemes, nggak kuat ngapa-ngapain, berat untuk bangun dan mereka kemudian dalam Al-Quran tadi mereka mengatakan bahwasanya apa? Mereka mengatakan la toko talanal yauma bijaluta wajunudihi kita nggak kuat nggak mampu melawan jah jalut. Nah kan lihat Allah kalau ngelarang sesuatu itu ada hikmahnya. Ini gara-gara nggak -gara taat sama Allah. Ini padahal sudah semangat berangkat mau jihad. Akhirnya gara-gara nggak -gara taat, nggak kuat haus, tamak, ngikuti awan nafsunya, minum. Akhirnya badannya lemas. Mereka bilang kami nggak kuat melanjutkan perjalanan lagi. Sehingga mereka pada akhirnya tidak menyaksikan kemenangan peperangan ini. Mereka nggak ikut. Jadi mereka stop sampai di gugur sampai di situ. Stop sampai di situ. Nggak kuat nyebrang. Ya, mereka semua berkelimpangan kayak sakit gitu gara-gara minum air itu sehingga mereka nggak kuat nyebrang sebaliknya adapun orang-orang yang ya orang-orang yang minumnya hanya pakai tangan tadi yang taat sama perintah Allah maka dan mereka yakin bahwa mereka akan bertemu Allah dalam keadaan diridhoi Allah yakin bakal dibela oleh Allah setelah minum air cuma sedikit tadi di tangan tadi mereka malah menjadi bugar, menjadi segar, badannya menjadi kuat, capeknya hilang, dan Allah menghilangkan rasa takut dari hati, dari hati mereka padahal jalut itu dan pasukannya sangat ku, kuat harusnya secara logika kalau 80 ribu pasukan udah merotol sudah berkurang dari 80 ribu menjadi 300 itu harusnya yang 300 itu ciut mentalnya tapi karena mereka taat pada perintah Allah Allah memberikan kekuatan ke dalam hati mereka dan kemudian mereka mengatakan gak apa-apa walaupun kita cuma 300 lanjut karena mereka mengatakan diabadikan kalimat mereka di dalam Al-Quran oleh Allah di surat Al-Baqarah ini mereka mengatakan kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan biidnillah wallahu azim mereka mengatakan gak apa-apa gak usah minder Gak usah takut Berapa banyak kelompok yang sedikit Pasukan yang sedikit Bisa mengalahkan yang lebih Yang lebih banyak Binillah Dengan izin Dengan izin Allah Wallahu ma'as Sobirin Sesungguhnya Allah Itu bersama orang-orang yang sah Orang-orang yang sabar Sebenarnya ingin saya ceritakan lebih detail Tapi ini sudah hampir 30 menit para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kita singkat saja kita skip beberapa lanjut ke ayat al-baqarah 251 Allah berfirman walama wa wajunudihi dan ketika setelah menyeberang sungai tadi 313 orang ini termasuk di situ Nabi Daud dan termasuk ayahnya Nabi Daud termasuk kakak-kakaknya nabi, termasuk yang taat kepada perintah Allah mukmin sejati yang tidak minum kecuali dengan tangan maka ketika mereka sudah sampai sejajar kepada tanah yang berhadap-hadapan dengan pasukannya raja Jalut Kolu laki-laki mereka berdoa dengan doa yang luar biasa doa ini perlu kita amalkan ini doa yang Allah ajarkan doa yang paling afdol adalah doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an maka mereka mengatakan Robbana afriq 'alaina sabran wa thabbit akdamana, wa ansurna 'alal kafirin kata Allah ya Allah surat Al-Baqarah ayat 250 mereka mengatakan Rabbana Wahai Tuhan kami, limpahkanlah penuhilah hati kami dengan kesabaran karena ini 300 sekian melawan sekian banyak pasukan Jalut yang kuat. Wa <tuk> akdamana, kuatkan kaki kami. Wa surna alal qaumil kafirin. Berikanlah kemenangan kepada kami ya Allah terhadap orang-orang kafir. Mereka yakin. Nah, yakin ini ternyata yang mahal. Ayat 251 Allah berfirman, fahazamuhum biidnillah. Maka, akhirnya mereka pun mengalahkan jalut dan pasukannya. Biarkanlah dengan izin Allah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa menang tidak menangnya sebuah pasukan dalam jihad itu bukan karena banyak jumlahnya, bukan karena kuat senjatanya, tetapi karena dibela Allah apa ndak, diizinkan Allah menang atau tidak. Wa qatala Daud, wa Jaluta dan Daud Nabi Allah Daud membunuh raja Jah Jalut. Singkat saja kami cerita sebenarnya panjang. Ketika sudah berhadapan-hadapan melihat Jalut di depan mata dengan kebesarannya Jalut memberikan tantangan. Kata Jalut, siapa yang berani duel Mubaroza satu lawan satu melawan saya. Kalau melawan saya satu lawan satu, kemudian dia membunuh saya, maka falakum mulki. Kata Jalut, udah kerajaan kamu milik kamu, kerajaan saya milik kamu kalau berhasil membunuh saya. Tetapi sebaliknya, kalau saya bunuh, maka kerajaan kalian menjadi milik saya. Maka Tolut pun pada waktu itu belum berani menghadapi Jalut karena Jalut ini diceritakan dia sering kalau perang melawan satu pasukan lawan dia sendirian dia menang dia bisa menghancurkan satu pasukan hanya dengan sendirian sehingga sudah sangat legendaris gak ada yang berani ngalahkan melawan satu lawan satu melawan Jalut gak ada yang bisa menang dia sudah membunuh ribuan orang dan dia udah tak terkalahkan lah ya dia hero dalam perang yang tidak ter yang tidak terkalahkan. Sehingga Jalut Tolut pun nggak berani. Dan Tolut menawarkan, memberi semangat ke pasukannya yang tadi sudah mantap. Ayo, siapa yang berani duel melawan Jalut? Ternyata begitu duel pun 313 orang yang tadinya mantap. Ini pun kalau duel masih pikir-pikir juga. Sampai akhirnya Tolut memberikan semangat. Siapa yang berani melawan Jalut dan mengalahkannya? Maka Zawastuhu ibnati Saya nikahkan dengan putri saya, kata Raja Tolut. Saya jadikan menantu saya, menantu raja. Dikasih putrinya raja dan saya jadikan dia itu ikut dalam kerajaan saya. yakni ini duduk di kerajaan menjadi tangan kanannya Raja Tolu. Tetap gak ada yang gak ada yang berani. Laki-laki Raja Tolu ngomong ke Nabi pada suatu Nabi Samuel, tolong doakan gimana ini. Setelah doa, Nabinya dapat wahyu bahwa ada satu dari kitab tafsir al-Baqawi kami baca, ada satu tanduk yang tanduk itu ada minyaknya, kemudian minyak suci dari baitul kudus, kemudian disuruh meletakkan di atas kepalanya setiap pasukan. Kalau minyaknya itu mendidih, nah itulah yang bisa membunuh jalut. Maka dicoba satu-satu, nggak -satu, ada, nggak ada yang mendidih. Kemudian diwahyukan lagi kepada Nabi tersebut bahwa yang bisa membunuh jalut adalah putranya Yisha, salah satu dari putra Yisha. Yisha ayahnya Nabi Allah Daud. Maka dipanggil mana Yisha? Dipanggil mana putra-putramu? Dipanggil ini. Maka Isa hanya mengeluarkan 12. Nabi Daud tidak karena masih kecil. Maka dicoba yang 12 tadi tidak mendidih. Minyak yang ada di yang ada di tanduk tadi tidak mendidih. Tidak mendidih. Maka kemudian ketika tidak mendidih, maka ditanya lagi, "Loh, mana anakmu yang lain lagi?" Maka awalnya Isa mengatakan enggak ada karena takut kalau Nabi Daud yang suruh menghadapi Jalut, kenal Nabi Dawud itu anak kesayangan yang masih kecil dan postur tubuhnya itu, mohon maaf, tidak tinggi. Maka Yisha mengatakan, udah ini anak-anak saya, nggak ada lagi. Kata Nabi saat itu mengatakan, enggak, Allah membohongkan kamu, ada lagi. Akhirnya kata Yesya, Allah maha benar Allah, sebenarnya saya punya. Inali ibnan, yukolulahu Dawud. Saya punya anak lagi namanya Dah, Dawud. Tapi dia itu masih kecil, posturnya juga tidak tinggi. Maka saya malu dan ragu untuk mengeluarkannya. Di mana dia? Dia di belakang, enggak saya boleh ke depan. Dia cuma bagian melayani pasukan dari belah. belakang. Dicari ke belakang, diceritakan waktu itu Nabi Allah Daud sedang mengembala kambing dengan penuh kasih, sah, kasih sayang. Ada Diceritakan ada air. Waktu itu kambingnya itu diarahkan agar enggak menginjak air karena rahmah kepada kambing maka mengatakan ini sudah kehewan hewan aja penuh kasih sayang apalagi dalam memimpin umat manusia manusia maka diletakkan tanduk itu di atas kepalanya Nabiullah Daud dan mendidih dan kemudian Nabiullah Daud mengambil minyak itu untuk digunakan minyak rambut dan tidak menetes ke wajahnya karena ada di wahyunya situ bahwa kalau nanti minyaknya itu netes ke wajahnya bukan dia yang bisa membunuh Jalut maka ketika lihat seperti itu Tolud mengatakan "Wahai Daud beranikah kamu perang duel satu lawan satu melawan Jalut dan membunuhnya?" Dengan tegas Nabiullah Daud mengalahkan mengatakan kola na'am iya" Maka dia berangkat ke depan, dikasih pakaian perang, dikasih tameng, dikasih pedang. Nah dalam perjalanan menuju ke depan, Nabi Allah Dawud itu mendengar ada batu panggil panggil. Eh hey Daud, ambil saya, ambil saya. Dengan ini kamu akan membunuh jah Jalut. Maka diambil. Kemudian jalan lagi, ada lagi batu yang manggil lagi. Sampai tiga kali batu disimpan oleh Nabi Allah Dawud Alaihissalam. Ketika nyampe di depan, dikasih pakaian perang, dikasih tameng, dikasih pedang. Lantas Nabi Daud mengatakan apa? kata Nabi Daud, sebenarnya saya nggak perlu atas silah senjata senjata ini saya nggak per nggak perlu fadani ukotil kama urid boleh nggak saya berperang melawan jalut ini duel dengan cara saya sendiri maka semakin terheran-heran tapi karena tadi tandanya sudah nyata yang minyak yang mendidih di atas kepalanya Nabi Daud, maka waktu itu Raja mengatakan silakan maka dilepas baju besinya, dilepas tamengnya, ditinggal pedangnya. Maka Nabi Allah Dawud maju hanya membawa ketapel dan tiga, tiga batu tadi. Ketika sampai di depan Jalut, Jalut mengatakan, kamu, hei kamu anak kecil, kamu mau ngelawan saya? Kamu mau ngelawan saya? Nam, kata Nabi Allah Dawud, iya, saya mau melawan kamu. Bawa ketapel sama batu, seperti mau berburuan anjing maka dalam tafsirnya Nabi Allah mengatakan ya wa anta minal kalb karena kamu itu wahai jalut lebih jelek lebih jahat daripada anjing, anjing. karena jalut itu diceritakan zalim lalim jahat maka kemudian Nabi Allah Daud alaihissalam yang masih kecil jalut ke besar Nabi Allah Daud kecil Nabi Allah Daud ambil patunya kemudian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim Nah, ini bertawasul. Nah, ini dalilnya boleh tawas. Tawasul. Nabi Allah Dawud bertawasul. Ya, dengan nama Tuhannya Nabi Ibrahim, Ibrahim, kakeknya Nabi Ibrahim. Ya, Abul Ambiya. Kemudian dilempar batu itu tadi. Ditepelkan ke arah Jalut. Kemudian dikeluarkan batu yang kedua. Dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ishaq. Ya, demi Tuhan dengan nama Tuhan Is. Ishak, ini kakek anaknya Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi Allah Dawud juga. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, bin Ibrahim subhanallah ketika ketapel itu dilemparkan maka batunya terbang di bawah angin yang sangat kencang kemudian mengenai daripada mukanya Jalut dalam satu riwayat kena hidungnya di hidungnya itu ada satu tulang besar gini di tidik kan di hidungnya Jalut terkena itu pun pecah tembus dari depan ini sudah mukjizat ya tembus daripada depan muka Jalut tembus ke ke belakangnya dan dalam satu riwayat di tafsir al-Baghawi juga batu-batu itu tembus dan membunuh 30 orang tentaranya Jalut yang ada di belakangnya Jalut. Jadi tembus dari depan ke belakang 30 orang tentara di belakang pun tembus 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 meninggal tewas 30 orang maka tentara itu pun kacar-kacir lari dan dengan demikian saja peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam dan waktu itu umat Islam menyanjung-nyanjung Nabiullah Dawud sebagai sebagai pahla sebagai pahlawan sebagai pahlawan dan Tolut pun pada akhirnya memberikan janjinya dinikahkan dengan putrinya Tolut dan pada akhirnya Nabiullah Dawud itu lebih disanjung lebih dipuji dibandingkan Tolut sampai pada akhirnya masyarakat menghendaki yang jadi raja itu Nabi Dawud bukan Tolut akhirnya Tolut pun menyerahkan kekuasaannya kepada kepada Nabi Allah Dawud dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Dawud wa atahullahul mulka wal hikmata Allah memberikan kepada Nabi Allah Dawud kekuasaan menjadi raja dan hikmah ai nubu'ah, kenabian sekaligus raja itulah mungkin sedikit daripada kisah sepenggal daripada kisah Nabi Allah Dawud alaihissalam dan terakhir Allah berfirman tilka ayatullahi natsluha alaika bilhaqi in wa inna gala mursalin tilka ayatullah itu adalah ayat-ayat Allah natsluha alaika yang dibacakan kepada engkau bilhaqi dengan kebenaran wa inna kala minal mursalin dan sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar termasuk dari utusan Allah yakni Allah mengisahkan kisah-kisah Nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad Nabi bisa mengetahuinya secara detail menjadi salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala surat Al Baqarah ayat 252 mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada secuil kisah daripada Nabi Allah Dawud salam dan atas segala kesalahan kami mohon maaf والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته